Tak ada yang sia-sia jika kita berusaha. Prinsip hidup itulah yang dipegang Danu Wijaya, warga desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Meski memasuki purna usia, pria 58 tahun itu enggan berpangku tangan. Ia dan istrinya kemudian berinisiatif membuka usaha pengolahan keripik singkong rumahan. Beberapa bulan lalu, ia meminjam uang tetangga untuk modal membuat alat pemotong dan membeli bahan baku singkong. Di dapur rumahnya yang sederhana bersama istri dan anaknya, mereka mengolah sendiri keripik singkong tersebut. Singkong yang sudah dipotong tipis, dicuci kembali sebelum digoreng hingga matangnya pas dengan warna kuning kecoklatan. Setelah minyak ditiriskan, keripik diberi bumbu yang diolah sendiri. Proses selanjutnya adalah pengemasan yang juga dilakukan secara sederhana. Konsepnya ya alhamdulillah bisa dinikmati lah. Jadi sesuai dengan pekerjaan kita, berhubung kita modalnya modal kecil ya, pendapatannya ya nggak seberapa besar, cuman bisa untuk menambah ekonomi keluarga. Dalam sehari, Danu bisa mengolah 100 kg singkong menjadi keripik. Satu bungkus kecil ia jual seharga Rp1.000 kepada warung di sekitar rumah, atau ada juga yang mengedarkannya. Penghasilan bersih yang didapat sekitar Rp400.000 per hari. Hasil penjualannya pun bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ia sudah bisa membayar pekerja untuk